Ini Lara, si comel yang mencuit hati ramai dengan keletahnya yang lucu. Jom kita tengok apa yang Lara buat hari ini. Jom, lambat dah ni. Jom shower. Shower, Lara. Pergi, Mami. Pergi, Mami. Hari ini memang rutin dia. Sebenarnya, mak-mak bapak ni selalu kejutkan anak. Tapi, bayi saya dan isteri saya lain sikit. Anak kita orang selalu datang kejut kita orang. Kalau tengokkan perangai Lara Alana ni, kalau bab-bab morning person ni, definitely awal lah. Syah is not a morning person. Syah, lepas bangun, Syah akan diam sikit. Kalau awal dia macam good morning, Lara macam tu. Bila bangun pagi, dia dengan pembantu saya Joy. Joy akan ambil dia keluar daripada katil dan dia akan berlari pergi kat bilik saya. Kat bilik kita orang tu ada lubang. Lubang tu sebenarnya untuk kucing. So kucing punya lubang tu dia akan gunakan untuk panggil. Dia akan panggil saya dari Mami, Daddy. Bangun senang. Dia nak mandi pun senang. Dia happy person lah. She's a happy baby, Alhamdulillah.
the morning, crashing up and brushing down left and right. This is the way you brush your teeth, brush your teeth. Boleh, dah besar tak? Boleh, diri kan dia. Takut. Brush your teeth. The way we brush your teeth. How you brush your teeth? How you brush your teeth? Brush your teeth. Oh, banyak. Kalau merenang, bang Amboi. Yes. Lara Alana. Permata hati lamanya. Permata hati lamanya. Happy birthday to you. Pakai pink, Lara. Brush your teeth. Siapa bagi baju ni? Mami dah semalam. Lara? Cantik. School. School teacher. Down. Tahu tak? Kau buka TV sendiri juga ke? Tak. Nora, stay here. Mami dan Daddy nak siap-siap, okey? Tahu. Tak heran lah. Nah. Pakai. Nak tutup close to the TV. Lepas 1.5 tahun mencuba kan, bila dapat berita yang saya mengandung, masa tu saya rasa happy yang tak terkata lah. Tapi dalam masa yang sama nervous dan takut. 2 minggu lepas tu Syah punya first trimester dah start challenging tau. Dia memang sakit morning sickness setiap hari. Dia bukan morning sickness dia, dia morning sickness sampai ke night sickness semua ada. Dalam masa 3 bulan dalam first trimester tu, Syah tak berjumpa dengan orang dan Syah tak kerja buat apa-apa langsung. Syah duduk rumah dengan kucing Syah Luna aje. Kita orang tak bercakap ya. Saya dengan isteri saya tak bercakap, tak berborak selama 3 bulan. Orang makan, dia macam pandang saya. Tengok TV belik. Oh, dia belum makan. Daddy. Ah, see this. See, Daddy eat medicine. Daddy. Vitamin. Yum, yum, yum. One. Jom, Lara. Let's go. Nah. Jom, let's go. Jom. Bye, Luna. Bye-bye, Tigo. Semua orang tahu karakter isteri saya ni, dia seorang yang tegas. Dia tak manja. Dia ala-ala macam ganas, tomboy-tomboy kan. Tapi masa first trimester tu, dia memang bertukar menjadi perempuan wanita Melayu terakhir yang sangat lemah. Macam sakit, baby lapar, baby. Oh, macam itu tau. Saya sebagai seorang suami macam,
kau ni kenapa ni? Pregnant jelah selalu sampai bila-bila kan. Sebab dia sangat bergantung dengan saya, pergi mana-mana semua saya kena bawakan, saya kena apa pilihkan baju untuk dia, saya kena decide apa untuk dia makan, saya jaga dia. Orang kata kalau kata lebih 200-300% daripada biasalah sebab dia sangat manja. Bila masuk second trimester tu, Syah dah macam biasa balik dah. Dah macam dah boleh start makan, dah boleh start keluar kerja jumpa orang. Sorry, dia nak balik tadi. Masa tu bulan puasa nak masuk raya, Syah dekat jalan Tunku Abdul Rahman lagi masa tu. Dekat jalan-jalan nak cari butang baju Melayu awal. Nak beli-beli barang semua, saya pun balik. Dia pun duduk kat TV, dia kata, letih lain macam. Bila keesokan harinya, Syah rasa macam sakit perut. Syah tak tahu sangat apa benda masa tu. Ya Allah, first time kan. Jadi masa rasa sakit perut tu, tidurlah pusing kiri tak kena, pusing kanan pun tak, macam memang serba tak kenalah. Dalam perjalanan tu memang dia dah tak cakap apa-apa dah. Dia dah duduk diam. Lepas tu dia pegang handle kereta tu, dia macam sakit-sakit. Saya macam, wah. Dia kata beranak pula dalam kereta ni kan. Bila sampai dalam pukul 1:30 macam tu dekat hospital, cek. Doktor kata, oh nak deliver. Masa tu saya tak tahu saya nak deliver. Dia kata, oh ini diameter dah buka ni, dah dilate ni. Saya macam, ha? Nak kena deliver dah? Tak tahu saya nak deliver. Dia kata, oh ini diameter dah buka ni, dah dilate ni. Saya macam, ha? Nak kena deliver dah? So, doktor terus preparekan Syah duduk atas bed semua tu, and then dalam 10 minit kita saya dah keluar lara-lana dah. Lepas tu bila keluar tu, saya macam tengoklah kali pertama anak saya dilahirkan. Lepas tu dia pun terus bersih-bersihkan dia dan saya ambil dia dan saya komat kat telinga dia. Pengalaman pertama saya memegang anak saya ni. Satu momen yang tak boleh nak cakap lah sebab hey. Jadi kamu tengah mengumpat pasal Lara ni. Lara. Go play dah. Okay, bagi play dah. Dah. Bagi dia main kat sini. Jap. Dah. Allahu Akbar. Thank you. Luna. Medicine, pandai. Oh, pandainya. One more time. Oh, pandainya. Tak mau lagi gigit tu. Eat your medicine. Oh, pandai.
Anak saya ni dia suka tengok cermin, dia suka sikat rambut dia. Semua orang tahu saya suka tengok cermin. Dia bukan vain ke narcissistic ke, bukan. Saya suka tengok cermin sebab saya suka tengok rambut saya. Saya suka macam tu tengok cermin. So bila Lara ni lahir, dia pun secara tak sengaja tersuka cermin pula. Dia boleh bercakap dengan cermin, dia suka tengok diri dekat cermin. Kalau kita pakaikan dia baju cantik-cantik, dia akan pergi dekat cermin tu, dia akan pusing-pusing tengok. Cantiknya Aini yang macam itulah. Tak tahulah apa dia fikirkan. Saya pernah bawa dia jumpa doktor. Cakap, doktor, saya risau anak saya ni dia bercakap dengan cermin semua. Doktor kata, it's normal sebab bila dia tak ada kawan-kawan lain, dia rasa yang kat dalam cermin tu kawan dia. So sebab tu dia bercakap dengan cermin, dia berinteraksi. But semua budak-budak macam tu. Itu Awak Syari lah. Awak Syari dengan cermin tak boleh dipisahkan. Expect dia untuk go wild, tarik tisu tu buang rata-rata. Tapi saya punya kesimpulan dengan awal, saya dapat rasakan yang dia ni tak baiklah orangnya. Well behaved. Tak, dia sebenarnya dah pernah kena, dia takut kena marah lagi. Sebab itu pernah kita orang baru tidur satu roll tisu. Bukan, satu kotak, one box kat dalam my room. Wet tisu tu. Apa hasil tak sempat? Takut benda terjadi lagi kot, awak rasa. Sebab tu dia macam agak macam berjaga-jaga, tapi dalam masa yang sama nak nakal juga, tapi macam berhati-hati. Kita dapat gabungkan dua keluarga. Kalau sibuk macam mana pun, kita selalu praktis untuk gather and then spend masa sama-sama. Sebab bagi Syah, benda tu penting. Sebab anak kita orang pun, Lara tu pun kecil lagi kan. So kita orang nak praktis benda tu supaya dia kenal siapa-siapa, mak dia yang mana, nenek dia yang mana, nenek dia yang belah sana macam mana. Dengan aunty tu dia more close dengan Tok Nik dia lagi. Dengan aunty biasalah. Dia bawa halia jelah. Lagi satu, dia pantang kalau kita suruh dia post. Kalau pegang macam pegang cam phone dia kan, ambil gambar, dia akan macam dia dah pandai lah. Dia dah tahu lah kan. Kata orang nak ambil gambar dia. Lara adalah seorang yang lasak. Bila saya tengok Lara, saya boleh nampak kakak saya dalam diri Lara. Berani, kalau orang Kedah cakap ketegang. Itulah Lara Alana dan Syah Aliah ya. Dia sangat riang berlari sana berlari sini dan kuat macam bapak dia punya perangai jugalah masa kecil-kecil dulu. Awal kecil-kecil memang tak duduk diam.
Dia ada je kerja dia nak buat. Kita tak boleh leka. Kata kita nak tidur, nak berehat pun kalau dia tak tidur, kita tak boleh tidur. Awal ni kecil-kecil macam kalau dalam bilik tu ada meja cermin yang untuk sikat. Dia sukalah perhatikan rupa parah dia dalam cermin tu. Lara pun memang suka tengok cermin kan. Nah, itu panggil awal lah. Lara, oh Lara. You rasa kan Lara tu ikut perangai siapa? Satu Malaysia tahu ikut perangai you. Ya apa pula perangai? Dia tu tengokkan, dia tu tak ada tidur, diam macam you lah, lasak dia. Lasak tu okeylah, I lah lasak. Kalau you nak tahu anak kita ni, dia akan ikut apa yang dia nampak. Oh, ya ke? Yes. Kadang-kadang kita tak pernah pun tunjuk dia kita buat apa dekat dapur kan, dia kadang-kadang ambil tu ni. Kenapa ada bunyi? Dia masuk rumah, cakap assalamualaikum. Itu pun kita train dia. Masuk-masuk rumah, kita suruh dia buka kasut. Kena sentiasa terapkan yang positif dan yang bunyi kepada anak-anak kita supaya dia membesar menjadi orang yang berguna. Jadi lepas-lepas ni, you kalau air marah ke apa, you kena beritahu air sikit supaya nanti Lara tak ikut pula kan. Eh, balik-balik barang ke apa? Tak ada. Bukan. Sorry, wrong person. Itu bagi siapa? Itu tak tahu lah kan. Larakis. Salam, Daddy. Contohnya you. Kalau dia tengok you macam asyik main phone je, contohlah. Kau asyik main phone je. Dia pun asyik nak main phone. Aru. Merah. Banyak.